Ya, untuk pertanyaan ini saya akan minta call for help ya. Berhubung di sini ada seller mentor saya akan minta Om Sugeng, silakan Om buat bantu kita jawab. Ya. Ini Om Sugeng spesial loh ya. Om Sugeng datang dari Jogja khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman seller di sini ya. Pertanyaannya kan sekarang lagi ini itu software sama terus kalau kayak kita yang biasa sebetulnya orang belakang layar nih nggak suka show off gitu kan, gimana sih triknya gitu biar, atau misalnya nggak pakai itu tapi memanfaatkan fitur lain biar tetap naik gitu. Terus saya kan apa dropship gitu kan barangnya, kalau misalnya revenue itu kan kadang nggak ada barang. Sama sekarang tuh lagi musimnya produk fashion tuh lagi PO buat lebaran, jadi barang belum ada, contoh barang realnya juga belum ada. Nah itu buat kita posting di sosmednya gimana? Terus satu lagi, kalau yang buat affiliate itu misalnya bikin affiliate dari toko dari akun lain, kita post di sosmed dengan link produk kita yang pakai Shopee itu. Bisa nggak? Boleh nggak? Oke, ada lagi? Tiga ya tadi ya? Oke, terima kasih. Yang pertama gini ya, mungkin juga menjawabin tadi sih kak. Sebenarnya kan setiap Shopee membuat fitur, itu pasti ada fungsinya. Walaupun besar kecilnya setiap seller beda. Karena nggak mungkin Shopee invest, itu kan juga levelnya regional. Jadi kalau teman-teman bilang, ini fiturnya kurang bagus, tolong dirubah dong. Ya itu nggak bisa, karena Shopee semua kan regional. Jadi dipahami dulu, setiap fitur ada fungsinya. Nah, perkara nanti mau kalau di belakang layar, mau live atau enggak, sebenarnya yang pertama harus dipastikan dulu, live itu sudah siap belum. Kalau dilihat, dari pengalaman ya, sebenarnya live ini masalah mental. Paling ideal, live itu paling enggak followernya 10.000, nah, kalau pengalaman kita ya. 10.000, jadi nanti ada yang lihat. Nah, tadi kalau dilihat misalnya, gimana itu produk muncul, tapi bersaing dengan yang lain, ujung-ujungnya harga itu juga sebenarnya enggak, karena kita nggak pernah tahu internet Shopee itu munculin produk kita di halaman pertama itu berapa banyak. Jadi teman-teman pasti dapat orderan, Shopee pasti akan membagi karena dia tidak ada yang namanya monopoli. Jadi teman-teman ini nggak pernah tahu produk teman-teman muncul di siapa, di halaman berapa. Jadi kalau dibilang di depan terus semua harga itu juga enggak, karena bisa saja yang murah itu pun nggak dinongolin demi kebaikan bersama. Ya kan, semua dia dapat order. Nah, jadi algoritma ini sangat baik. Dan sebenarnya Shopee Live itu bagus banget. Karena ketika orang pernah masuk ke live Anda, walaupun cuma ngambil duit Anda, dalam tanda kutip ya, ngambil koin, memang harus datar ya koin, itu dianggap bahwa konsumen itu tertarik dengan toko Anda. Jadi, di luar live, produk-produk Anda itu akan nongol di konsumen tersebut, tanpa kita tahu. Teman-teman yang sering belanja di Shopee pasti tahu dong, tiba-tiba dibaca rekomendasi muncul apa, padahal teman-teman belum beli, tapi itu ada interest di sana. Jadi fungsinya banyak hal tadi itu, tidak hanya pada waktu itu. Kalau kita ngajarin di kelas, kita nyebutnya investasi. Ada investasi yang bodong, ada yang menghasilkan, kan seperti itu ya, tapi kita nggak pernah tahu, mungkin 1 bulan 2 bulan dia bisa beli. Tapi kalau teman-teman nggak investment seperti nanam ya nggak bakal tumbuh. Jadi apapun harus dicoba. Nah, di sini kalau memang tadi ngerasa di belakang layar belum siap, mendingan pakai jasa. Sekarang ini anak-anak, saya nggak tahu ya di sini ada yang masih kuliah. Kalau di kota saya di Jogja banyak banget anak-anak kuliah. Saya. Trennya mereka kalau kerja sambilan juga sudah bukan seperti era saya dulu yang bisa di kafe atau di jasa warnet. Mereka eranya sekarang jasa live. Jadi memang kalau memang dirasa biasanya di belakang layar, kita nggak harus memaksakan karena potensi tiap orang beda-beda. Mendingan hire orang yang mahasiswa-mahasiswa itu untuk live, kerjaannya hanya live. Datang aja setiap jadwal komisi berdasarkan penjualan. Itu akan jauh lebih enak karena generasi apa ya? Bukan kita, kamu generasi apa kamu? Generasi set ya berarti ya? Yang segenerasi sama saya. Oke, kalau yang ini agak susah ngomong aja. Tapi yang serius ganti ke bawahnya, nah itu mereka pindah banget. Dengan mereka lain itu masih banget. Jadi kadang-kadang kita juga gak harus memaksakan jago di semua. Mungkin kalau kita di Indonesia dipaksain dulu ya. Tapi di sini yang kecil
harus bisa matematika, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau ada nilai yang jelek, kemudian merasa itu kita nggak perform gitu kan. Tapi kalau kita bisa manfaatin apa potensial kita, itu sudah lebih nasis kan. Kita kerjasama dengan orang dan kita fokusnya di mana. Nah, kemudian itu harus coba ya, tahan banting. Pengalaman saya dengan Ryan, dia live 3 bulan tanpa berhenti. Tak jamin followernya naik. Kalau nggak naik, nanti kontak gue. Saya jamin ya, 3 bulan, jamin. Saya nggak pernah bolong. Sehari minim 1 jam, tak jamin follower masih naik. Jadi itu masalah konsistensi dan masalah orang yang lebih rajin siapa. Sekarang persaingan banyak, yang lebih rajin, yang lebih ngotot, dia yang dapat order. Jadi kita nggak bisa kalau kayak zaman dulu, yang punya barang dan berkuasa. Sekarang yang rajin, yang makin dekat dengan follower. Jadi itu masalah nanti konsistensi aja ya, kamu. Kalau perkara dipakai, harus dipakai. Shopee video, masa sih Anda 3 bulan? 3 bulan itu 90 hari, dalam 90 video aja, masa sih nggak ada yang viral? Saya nanti masih ada. Walaupun viralnya orang beda-beda ya, ada yang 1 juta, yang biasa, ada yang 100 ribu, dan bersyukur, pasti ada. Jadi di sini sekarang karena persaingan ketat, konsistensi kalian itu harga yang mahal. Kemudian yang kedua kalau dropship, yang mau nggak mau memang harus nego ya, yang punya barang ya. Bisa nggak kita di masa cuma satu sampel kan pasti ada ya. Dropship sekarang memang dalam tanda petik yang maaf itu ditekan oleh semua marketplace. Kemarin kita baru meeting di sebelah, di sana sekarang ada pengiriman prioritas. 1 kali 24 jam kamu akan diberi extra traffic. Semua marketplace dalam tanda petik dropship ini memang harus lebih niat karena pengiriman. Saya nggak tahu ya kalau kita belum meeting dengan Shopee, tapi kalau di sebelah itu jadi satu dari itu. Harusnya semua sama, dinamikanya sama. Karena marketplace itu kan dia mencari seller potensial. Salah satu kriteria seller potensial bisa mengirim dengan cepat. Kalau Anda sebagai konsumen, kirim, ada satu barang yang dikirim seminggu dengan yang dikirim hari ini, Anda akan tadi tahu, oh sellernya ini yang punya barang. Itu harus seperti itu. Jadi pastikan harus ngotot diminta. Karena sudah hukumnya, karena dulu saya juga dropship. Sudah hukumnya ya, ya. Dropship itu harus lebih pintar daripada supplier. Karena kita masih jualnya lebih mahal. Kalau kita nggak ada nilai lebih, nggak ada sesuatu yang dijual, ya pasti yang punya supplier. Itu sudah hukumnya. Kecuali kita ada naik dari supplier. Ya, nggak masalah. Terus nanti yang ketiga apa ya? PO. Ya kalau bisa nego sih, semua bisa dinego asal mereka kan sebenarnya kalau nanti kita jual masuk ke PO juga nggak masalah. Fashion PO seminggu ya biasanya. Oh besok PO lebaran. Maksudnya di mana nak kalian itu? Ya itu harus ke supplier dan supplier beda ya, bisa baca ya. Ya salimit lebaran tuh udah keluar modelnya, tapi barangnya itu belum ada gitu dan PO nya tuh bisa belinya nanti pas puasa gitu. Nah buat yang kayak gitu gimana cara kita promosiin? Okay. Jadi PO nya harus dari sekarang sekolah sih maksudnya. Sebenarnya kalau secara sistem ya, barang PO itu prioritinya nggak segede barang order, ready stock, sorry. Jadi kalau saya sarankan ya Anda fokusnya ke ready stock dulu aja. Karena harus ada orang, sorry lebaran kapan ya? Masih bulan April ya? April. Ya? April atau Maret ya? Saya rasa nggak terlalu jauh sih ibu kalau ngarah ke sana. Jadi mending yang ready stock yang ditonjolin dulu supaya peringkat tokonya naik. Jadi kalau kita banyak penjualan di toko kan peringkat toko naik. Nanti kalau ada produk baru itu lebih enak. Produknya sudah nongol di atas juga. Bedanya lebih ke cara konten kita di sosmednya gitu, mungkin lebih ke itu bukan di sosmed. Cara konten untuk produk itu? Iya. Oke. Rio ganti ya, ya kan konten tadi bagianku. Kalau produk PO gimana jualnya? Oke. Sebenarnya tetap bisa ngawinin konten ini. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya produknya untuk dikontenin, kamu bisa dalam bentuk foto, tapi kamu kreasiin mungkin dengan BGM atau tren-tren yang lagi happening. Dan nanti barangnya kamu tulis di deskripsi di caption. Barangnya akan ready, tapi mungkin bisa di highlight dulu atau di favoritkan atau bikin notifikasi kalau misalnya nanti barangnya udah ready, kita akan info. Tapi kalau misalnya jualnya nggak cuma di, maksudnya jualnya di sosmed juga, kamu bisa nanti dapetin ke WA, ke nomor WA,
ketika nanti ke nomor WA, kamu kan dapat database-nya. Jadi ketika kamu nanti barang udah ready, kamu tinggal blast ke mereka, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya kontennya gimana, tetap bisa, walaupun bukan video, kamu bisa bikin foto, nanti bisa bikin karosel, atau mungkin fotonya kamu jadiin puzzle, something kayak gitu. Kamu dengan BGM, kamu bisa tambahin background voice over atau background music, lalu kamu blast langsung di sosmed. Tapi ingat, di captionnya ditulis, ini masih pre-order. Atau mungkin kita bikin lebih ke trigger. Ini masih pre-order, tapi hanya untuk 50 orang terbatas. Kalau misalnya mau beli, langsung grab it now gitu. Nah, gitu. Jadi bikin barang PO, tapi kayak bikin nafsu lah gitu. Jadi orang mau beli gitu. Silakan lo mau ngomong. Ya cukup. Saya trading ya, sama kenapa? Tapi kalau saya tanya, di Shopee masih belum ada fitur yang per barang pas waktu upload produk kan ada varian-varian. Per barang di Shopee masih belum ada per barang beratnya, berat barang. Jadi kalau misalkan kita punya barang yang variannya banyak tapi yang berbeda-beda beratnya termasuk kena volume gitu, itu nggak bisa kena apa ada fitur variasi berat. Jadi itu gimana caranya? Sama kalau bisa titik meeting ke tim Shopee variasi barangnya beratnya itu di belakang ya, beratnya itu ditambah juga waktu di bagasi. Oke, kalau di sebelah nggak ada ya, benar ya, memang belum ada, tapi berminat lah ya, karena juga kenyataannya orang kalau lihat beda kita praktek ya di sebelah pun itu beda berat, performanya juga belum sebagus yang hanya satu. Kadang orang malah ngerasa kenapa beli ini mahal ya gitu, padahal dia nggak bilang gitu khusus. Tapi ya nanti harusnya biasanya marketplace kan saling melengkapi ya, mungkin sampai nanti Shopee akan itu ada ya. Terima kasih ya. Ini maksudnya pertanyaan atau pernyataan? Curhat. Tapi aku juga yang di shop itu stoknya kita kosongin karena terbatasnya stok. Setelah yang terakhirnya ada lagi, kita lagi stok lagi, gimana caranya dia naik lagi? Itu di planning juga. Iya, benar. Nah, jadi itu pertanyaan klasik ya. Jadi kita harus pahami dari sisi Shopee. Shopee ini kan sebuah marketplace. Dia intinya itu hanya dua. Mencari pembeli yang tepat dan memberikan barang yang tepat. Supaya Shopee untung, kita untung. Dan Shopee dapat komisi. Nah, begitu memang barang itu off. Mau nggak mau, pasti produk itu paling nggak stuck ya. Ya. Karena Shopee kan nggak mungkin pusing barangnya, nggak ada ngapain. Karena ketika produk kita muncul di marketplace Shopee, harus paham setiap posisi itu bagi Shopee biaya. Ketika itu nggak ada returnnya, mereka akan merasa rugi, itu yang paling apa. Nah, jadi memang di sini mau nggak mau, kalau kita punya produk itu harus produk yang abadi ya, kalau kita itu. Salah satunya diakali dengan varian. Kalau memang teman-teman merasa, misal saya banyak beberapa produk importer, atau impornya telat dan sebagainya, kalau itu bisa dibikin varian, akan selamat. Jadi misal teman-teman jualan, ya varian itu nggak harus ukuran ya, paling gampang kan ukuran kaos, S, M, L itu oke. Tapi kan mereka tanya, misal teman-teman ketika pertama kali upload, itu coba harus dipikirkan untuk jangka panjang. Gimana caranya produk teman-teman itu nggak bakal off. Dan contohnya ya, kalau kemarin klien saya ini jualan produk-produk aneka pembersih WC gitu ya. Ya uploadnya satu-satu, ada sikat WC, ada deterjen, dan sebagainya. Nah begitu salah satu habis, ya sama kayak tadi, turun. Kemudian diiklanin pun susah, karena sistem sudah mendetek bahwa ini dalam tanda petik kurang prospek, karena sempat berhenti. Jadi kalau di Shopee kita ini seperti lomba lari. Makanya teman-teman di sini kayak tadi yang bilang, yang malas yang ketinggalan, kan lomba lari. Yang lari terus yang akan di depan, seperti itu. Nah salah satunya kalau kayak tadi membersih WC bisa langsung di uploadnya misalnya judulnya segera. Judul juga penting ya teman-teman, kan kita kalau nggak di judul itu bahaya. Misal aneka macam produk membersih perlengkapan membersih WC gitu ya, di dalamnya ada varian sampo, ada varian sikat, asal beratnya sama. Nah kalau memang itu tadi case-nya sudah terlanjur berhenti, mau nggak mau saran saya harus dinaikkan dengan cara konversinya tinggi. Caranya paling gampang dimurahin, karena bagaimanapun potensi skor untuk produk terjual itu sangat tinggi ya di Shopee.
teman-teman lihat yang di atas itu pasti 10.000 plus. Kalau pengen konversinya naik, mau nggak mau tuh harus dimurai dulu. Paling nggak ya 10-20 terjadi penjualan, berharap itu posisinya naik lagi. Kalau kita mau berikan keuntungan untuk Shopee, pasti profitnya naik. Tapi itu belum pasti mas, karena kita nggak pernah tahu itu sudah sedalam apa ada berhenti, sudah setinggalan apa, dan itu semua hanya Tuhan dan Shopee yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau mau usaha, dibandingkan Anda harus iklan, saya jamin pasti nggak jalan. Bidnya nggak dimakan, Anda mau bidnya tinggi pun Shopee juga nggak tergiur. Karena bagi mereka, tidak hanya dari iklan yang ada uang, tapi lebih dari konversi penjualan. Dan konversi penjualan itu dari sistem Shopee, yaitu menganggap bahwa dia itu menjual produk ke konsumen, produk yang bagus, produk yang aman. Kalau banyak yang beli, rating reviewnya bagus, kan Shopee merasa, oh produk ini aman nih, tak jual. Secara marketplace mereka merasa lebih aman. Tapi kalau cuma uangnya dari iklan, mereka belum tahu ini produk ini sebenarnya bagus nggak. Kalau nanti rating reviewnya jelek, mereka secara rating marketplace juga nggak bagus. Jadi saya sarannya dibanding boost iklan, mendingan boost konversi penjualan. Itu selama ini akan jauh lebih berfungsi. Seperti itu. Selamat siang, nama saya Budan. Untuk tanya ke Om Bro semuanya nih masing-masing untuk bagaimana menentukan tips ya, untuk tips bagaimana menentukan winning produk untuk masing-masing toko milik kotak, milik Mas Rio, Om Sugeng, bagaimana sih menentukan winning produk yang terbaik plus bagaimana men-treatment winning produk itu supaya bisa kayak tadi misalkan abadi penjualannya, terus supaya ternyata yang perjalanan mini produknya juga sudah habis dan bagaimana mengganti mini produk yang A menjadi mini produk yang B dan menciptakan mini produk seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan buat ketiga atau saya jawab? Kamu aja om ya udah. Okay. Lagi panas ya. Bagus. Oke. Okay. Yang pertama harus pahami ya tidak ada mini produknya apa. Kita nggak bisa hanya mengandalkan sesi satu. Ya kan? Nah, kalau kita bahas, biasanya kita juga bahas sisi analisis ya. Kita harus memilah-milah di toko kita itu biasanya dibagi dalam 4 kuadran ya. Ada produk unggulan, produk potensial, produk perbaikan, dan produk gagal dalam tanda kutip. Nah, kalau kita memang main data ya, kita perhatikan setiap bulan, itu data itu cenderung naik turun. Ada kadang misal produk unggulan, ratingnya dalam 1 bulan 15.000, kemudian selanjutnya hanya 10.000. Nah, itu sudah ada warning. Nah kalau tadi dibilang gimana menentukan produk unggulan, ya jelas yang trafficnya tinggi, konversinya tinggi, yang lihat banyak, yang beli banyak, kan kita suka, itu semua happy, ya kan? Tapi prakteknya nanti kita yang mulai turun, biasanya trafficnya bisa tetap, konversinya mulai turun. Makanya tadi pemerintah ada skill dikit ya. Jadi kita harus tahu yang produk itu masalahnya apa. Kalau cuma konversinya turun, kita harus naikkan konversi. Faktor konversi banyak ya, harga, foto, video, promo, dan sebagainya. Kalau trafficnya turun, bisa dimasukkan live, pada waktu live di diskon. Jadi ketika, nanti misalnya ada contoh ya, kalau saya mau belanja di Shopee, tipikalnya mungkin saya nggak bakal lihat, nggak sempat lihat live, tapi prakteknya itu banyak yang lihat live. Itu bisa, tetap bisa, juga bisa diiklankan. Nah yang penting dari keempat produk tadi, kita jangan terlena dengan produk unggulan. Kita harus usahakan yang ketiga, kuadran tadi, yang kita naikkan jadi produk unggulan. Jadi nanti ketika ada satu produk unggulan yang turun, sudah ada penggantinya. Karena kan siklus produk seperti itu. Nah makanya di sini nggak ada istilahnya kalau kita jualan online, duduk diam, dapat duit, itu nggak ada. Karena ya memang siklusnya seperti itu, belum nanti kompetitor dan sebagainya. Nah makanya kamu harus cek dulu tokomu itu masalahnya gimana. Terus produk-produk yang memang disarankan apa secara data, itu lebih mudah untuk dinaikkan, nah itu harus kamu segera naikkan. Karena nanti kalau sudah produk unggulan itu memang masanya habis. Mau kamu iklani, mau kamu jual murah, dia nggak bisa naik. Nah, jadi jangan terlena itu, paling enak itu evaluasi setiap 1 bulan sekali. Kamu tarik data lah, paling nggak 3 bulan sekali. Produk A itu trafficnya turun nggak? Terus nanti kamu breakdown lagi, trafficnya itu kan bisa dari iklan, bisa dari organik. Yang turun iklan, iklannya di breakdown lagi. Yang turun iklan kata putih atau iklan produk serupa, dari situ kelihatan masalahnya. Jadi dari masalah besar bisa cilik, makanya gitu. Supaya kamu tahu kondisi tokomu, masalahnya seperti apa. Nah kalau orang itu sudah fokus di tokonya sendiri, biasanya nggak silau dengan kompetitor. Karena banyak orang yang merasa, tokoku sepi karena sana tuh hancurin harga, tokoku sepi karena ini. Kalau saya yakin teman-teman fokus ke toko sendiri, pasti jarak utah-utah nanti lihat tokonya sendiri itu banyak banget masalahnya ada terus.
dan saya sarankan lebih baik itu aja. Ya, nggak usah biar kompetitor terlalu dalam, boleh, dan kompetitor yang penting harga Anda itu kompetitif. Tapi lebih dari itu, Anda harus tahu toko Anda masalahnya di mana. Dan yang lebih penting, teman-teman harus pede bahwa toko Anda itu yang terbaik. Karena kalau teman-teman nggak pede dengan toko teman-teman, ya orang mau beli juga. Itu apa ya, seperti impact-nya itu terasa. Jadi kadang banyak yang nggak pede dengan tokonya, merasa itu yang itu bagus sih, yang itu bagus. Jadi lupa untuk istilahnya apa ya, mempercantik toko sendiri. Bahkan sampai dekorasi toko ya, saya pun kadang dekorasi toko kadang lewat-lewat, kemarin ada testimoni dari peserta. Kadang kita pun belajar ya dari peserta itu. Dia bilang, produk yang saya masukkan di dekorasi toko, saya tempelin gitu ya. Dia sudah survei, berapa ya, mungkin 3 bulan. Setiap produk yang ditempelin di dekorasi toko, itu penjualannya paling cepat dan paling banyak. Jadi kembali yang tadi ya, teman-teman harus pahami, semua fitur di Shopee itu adalah sesuatu yang berguna. Jangan kemudian mengesampingkan yang penting hanya iklan, yang ini nggak berguna. Jadi teman-teman kalau mempelajari lebih dalam, pasti dapat keluar semua itu atau fungsi. Ya. Mantap banget nih Om Sugeng nih. Tepuk tangan buat Om Sugeng. Ya. Tepuk tangan buat Om Rio juga nih. Ya. Kok sepi ya tepuk tangan nih. Ya.